Dan untuk hasil aplikasinya seperti ini teman-teman sobat tani, ini penampakan dari hasil aplikasi pupuk organik cair. Nah, ini hasilnya kacang panjang, daunnya cukup lebat. Langsung kita masuk di dalam untuk melihat. Oke teman-teman sobat tani, ini saya akan memperlihatkan pupuk cair yang saya buat sendiri. Ini satu paket, artinya untuk masa pertumbuhan dan pembuahan. Ini dua drum, yang satunya kapasitas 100 liter, yang satunya 250 liter teman-teman sobat tani. Ayo langsung saja kita buka apa saja isi di dalamnya. Yang ini untuk masa pertumbuhan teman-teman sobat tani, ini sudah berusia kurang lebih 11 hari teman-teman. Ini bahan yang saya gunakan adalah rebung bambu, kotoran ayam, totai ayam, sama sisa tanaman. Ini sisa tanamannya saya ambil buah daun serta batang pare atau pria. Ini kita bisa lihat. Nah, ini sudah kelihatan sudah hancur. Nah, kemudian yang ini saya menggunakan buah-buah busuk. Ini dari mangga busuk, terung yang tidak dipakai, yang sudah membusuk, kemudian sama rebung bambu. Ini hasilnya seperti ini teman-teman sobat tani. Dan untuk hasil aplikasinya seperti ini teman-teman sobat tani, ini penampakan dari hasil aplikasi pupuk organik cair. Nah, ini hasilnya yang panjang, daunnya cukup lebat. Langsung kita masuk di dalam untuk melihat. Nah, ini seperti ini. Jadi ini belum ada masuk pupuk kimia teman-teman sobat tani. Ini cukup lebat teman-teman. Jadi ini saya tanam satu biji per lubang kawan-kawan. Jadi hasilnya seperti ini, cukup bagus. Ini batangnya besar-besar. Ini sudah muncul bakal bunga. Ini ada yang sudah berbuah. Ini belum kocor pupuk organik cair generatif atau masa pembuahan. Ini belum masuk. Ini aplikasinya baru dua kali pengocoran POC, kemudian 4 kali spray POC. Ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, masih ada satu lagi kacang panjang di bawah sana, itu lumayan bagus. Langsung saja ke sana. Nah, yang satunya di sana teman-teman sobat tani. Nah, yang satunya yang ini teman-teman. Nah, ini daunnya cukup bagus, lumayan bagus. Karena tadi kacang tadi itu beda jenis. Yang ini daunnya agak kecil tapi lumayan lebar ini. Ini belum masuk pupuk kimia. Ini teman-teman bisa dilihat. Nah, belum ada lubang pupuk. Jadi kita main kocor dan spray. Nah, yang tadi di sana, teman-teman. Jadi
jadi cukup bagus hasilnya. Jadi silakan mencoba, nanti saya akan bagi tahu bahan-bahannya. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe sehingga bisa ikuti video yang saya upload setelah ini. Nah, ini motornya kami menggunakan cara gantung di para begitu. Jadi gantung pakai tali. Jadi sebagian ini belum digantung semua, baru gantung tunas pertama.